Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain dari Prodi PGSD dengan NIM 1901016. Dan saya sekarang lagi bersama Pak Ade Haketpa SPD, Kepala Sekolah SD 026 Rokan 4 Koto. Dan di sini coba kita wawancarai Bapak Ade tersebut dengan masalah bimbingan konseling, karena juga wawancara kita juga melingkup untuk salah satu penilaian dalam pembelajaran bimbingan konseling untuk UAS yang tersebut. Assalamualaikum Pak Ade. Baik, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gini Pak, bimbingan konseling itu Pak, itu sebenarnya kayak mana sih Pak di tingkat SD itu? Baik, terima kasih. Sebenarnya bimbingan konseling yang biasa disingkat BK, sebenarnya itu untuk tingkat SD itu dihandle langsung oleh wali kelasnya masing-masing. Berbeda dengan untuk tingkat SMP, SMA. Biasanya itu ada guru khusus yang memberikan bimbingan konseling ini. Jadi bimbingan konseling ini untuk di tingkat SD itu suatu usaha yang dilakukan sekolah untuk membantu siswa, baik itu permasalahan secara individu maupun secara sosial, yang mana nanti dengan adanya permasalahan tersebut, guru bimbingan dan konseling tersebut memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa di sekolah. Kalau dalam bimbingan konseling itu, apakah semua murid itu dibimbing gitu Pak, atau yang hanya, sedangkan yang kita ketahui bimbingan konseling ini untuk murid yang ada nanti bermasalah atau semacamnya, itu untuk semua murid atau khusus untuk murid yang akan bermasalah Pak? Untuk bimbingan konseling ini sebenarnya ada bimbingan yang secara individu, ada yang bimbingan itu secara berkelompok. Itu tergantung dari permasalahan yang mereka hadapi. Misalnya siswa bermasalah secara individu, tentunya kita hadapi secara individu juga. Awalnya tentu kita pelajari dulu permasalahannya apa, sehingga nanti kita bisa memberikan solusi yang tepat bagi mereka. Kemudian ada juga yang secara berkelompok, itu biasanya bimbingan yang dilakukan itu biasanya permasalahan yang massal yang terjadi kepada siswa tersebut, sehingga pada saat memberikan solusi itu kita bisa langsung secara berkelompok di kelas tersebut. Tapi itu bukan hanya untuk siswa yang bermasalah, bukan hanya untuk itu aja Pak ya? Bisa kita buat untuk siswa yang bermasalah, tapi biasanya difokuskan kepada siswa yang bermasalah, karena bimbingan dan konseling yang kita berikan ini kepada diutamanya kepada siswa yang bermasalah ya, baik secara individu, baik, dan dia tidak hanya kita laksanakan hanya di sekolah, karena permasalahan mereka juga di rumah gitu. Jadi siswa-siswa tersebut terkadang mereka lebih percaya kepada gurunya daripada kepada orang tuanya, sehingga mereka, seorang guru BK itu mereka harus memahami betul karakter siswa mereka tersebut, sehingga mereka itu bisa memberikan solusi yang tepat gitu. Begini Pak, itu untuk tingkat SD. Kenapa di mata siswa tingkat SMP, SMA menganggap urusan BK itu kayak seolah seram gitu Pak? Iya Pak, kenapa itu Pak? Sebenarnya begini, bimbingan konseling secara mayoritas siswa SMP, siswa SMA, mereka biasanya kalau udah berurusan sama guru BP itu mereka akan ada merasa takut berurusan gitu. Sebenarnya begini, akar permasalahannya apa dulu sehingga siswa tersebut merasa takut? Karena mereka bersalah Pak ya? Bersalah, dalam tanda kutip bersalah. Jadi dalam artian bersalah, sebenarnya tidak harus takut kepada guru BP itu. Guru BP harus, siswa itu harus lebih dekat, karena mereka itu bisa curhat tanpa batas kepada guru BP tersebut. Karena dengan guru-guru yang lain mungkin mereka tidak mendapatkan solusi. Nah, begitu. Jadi sebenarnya itu, kenapa siswa tersebut merasa takut? Sebenarnya dalam tanda kutip itu mereka itu sudah ada salah, sehingga mereka untuk memulai curhat tersebut mereka masih berpikir takut nanti diberikan hukuman atau sanksi gitu. Nah, seperti itu. Sebenarnya tidak harus takut. Berarti seorang siswa juga nanti bisa curhat sama gurunya, sama guru BP gitu Pak ya? Enggak harus nanti BP itu untuk menyelesaikan masalah berarti Pak ya? Iya,
siswa yang bermasalah, guru BP juga harus jeli untuk melihat permasalahan siswa tersebut. Karena karakteristik siswa ini setiap orang itu berbeda. Ada siswa nih yang mungkin ada masalah, dia berani langsung menuju ke guru BP untuk mencari solusi. Ada juga siswa itu sebenarnya bermasalah tapi dipendam. Seorang guru BP juga harus paham dengan hal itu. Tidak harus menunggu siswa itu untuk mengungkapkan apa permasalahannya. Dari cara dia belajar, dari mungkin contoh siswa yang sering tidak buat PR, tidak membuat tugas yang diberikan oleh gurunya, tidak harus kita vonis dia itu malas. Tentu ada latar belakangnya apa. Bisa jadi nanti pas pulang sekolah orang tuanya belum sempat anaknya buka baju, dibawa ke kebun, dibawa ke ladang, dan hal itu sama guru BP juga harus paham. Jadi jangan tunggu siswa itu mengungkapkan, seorang guru BP juga harus jeli. Ini siswa saya sedang bermasalah. Lakukan pendekatan pada siswa tersebut. Ya, berarti guru itu harus jeli gitu Pak ya. Dan ya, sedangkan saya pribadi ini kan larinya ke SD ini bisa Pak. Iya betul. Oleh kelas juga harus memahami tentang BP, bukan dari kelulusan bimbingan tersendiri. Ya, ya. Kalau kaitan ini kayak malah Pak, itu kan ibaratnya kami saya mempelajari bimbingan ini dengan secara detail kami yang sekedar aja karena kami lebih tertutup jadi wali kelas. Kayak apa Pak titiknya untuk seorang guru itu bisa lebih memahami gitu Pak tentang BP untuk sebenarnya begini. Untuk guru SD sebenarnya itu adalah dituntut serba bisa, dalam hal serba bisa. Karena apa? Terkadang masyarakat kita beranggapan lebih enak, lebih susah untuk mengajar siswa SMP kelas menengah atau kelas atas untuk tidak salah PA. Sebenarnya tidak. Dasar-dasarnya itu di SD, bahkan sekarang sudah mulai di taman kanak-kanak, di PAUD juga begitu kan. Kemudian kita sebagai guru SD, kita kan sebenarnya dituntut menjadi guru yang serba bisa. Karena apa? Guru SMP, guru SMA, mereka spesialis. Sarjana, dan misalnya mereka spesialnya guru geografi, guru agama, kan guru seru. Sang guru SD enggak, semuanya. Semuanya dirangkum dalam satu pembelajaran gitu. Tidak dibagikan kepada guru-guru spesialis. Jadi salah satunya di pembelajaran di saat kuliah juga sebenarnya ada yang perlu dipahami itu pada saat, saya lupa pas semester berapa, biasanya ada psikologi pendidikan dan dasar-dasar kependidikan itu sebenarnya di situ sudah diolah semuanya bagaimana kita menghadapi siswa tersebut. Dan saya rasa tidak ada kata tidak bisanya. Karena pada saat kita sudah terjun ke kelas itu, ke SD itu, setidaknya seiring berjalan waktu kita akan paham karakter siswa SD itu tentu berbeda dengan siswa SMP berbeda dengan siswa SMA gitu. Sehingga kalau kita katakan sekarang kita mungkin secara detailnya tidak pernah mempelajari tentang BK ini, tapi seiring berjalan waktu kita akan bisa. Dan guru SD itu memang dituntut dalam tanda kutip serba bisa. Pasti bisa ya. Tadi bilang SMP, SMA itu berbeda. Itu memang jelas berbeda. Dari SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, itu perbedaan seperti level berapa Pak? Ya, dia begini. Untuk tingkat SD, karakter si anak SD, misalnya kita berbeda dengan tingkat SMP. Pada saat SMP itu, usia mereka usia usia dari anak-anak menuju remaja, apalagi pada SMP ini, pada masa saat pubertasnya ini terlalu tinggi. Permasalahannya mungkin untuk anak SD ini skalanya masih kecil gitu, masih bisa kita kontrol dengan baik gitu. Karena untuk guru SD ini sekitar 70-80% itu terpusat pada guru, siswa mungkin hanya 20-30%. Sedangkan untuk di SMP itu terpusat kepada guru sekitar 60-40. Di SMA mungkin lebih banyak 30-70. 30% pemberian guru, keaktifan siswanya 70%. Sehingga pada saat usia-usia seperti itu,
yaitu permasalahan. Untuk anak SD tingkat rendah, misalnya dari kelas 1 ke kelas 3, mereka itu belum mengenal yang namanya rokok lah misalnya, karena merokok itu tidak baik gitu kan. Tapi untuk tingkat SMP, SMA, itu salah satu permasalahannya di situ mungkin. Atau misalnya narkoba, atau mungkin pergaulan bebas. Untuk tingkat SD mungkin belum paham, tapi untuk tingkat SMP mereka sudah mulai mengenal, apalagi dengan adanya teknologi sekarang ini. Sangat mudah kali mengakses. Mayoritas media sosial seperti TikTok, Snap Video itu sangat berpengaruh sekali, karena 80% media sosial, Pak ya. 80% konten di TikTok dan Snap Video itu negatif. Boleh kita lihat. Jadi itulah permasalahannya, itu mungkin agak berbeda sehingga lebih kompleks, semakin tinggi tingkat mereka itu permasalahan mereka itu semakin kompleks. Ini yang terakhir Pak. Apa Pak tips untuk guru BP yang melingkup di SD Pak? Karena tadi di SD harus sebab bisa Pak ya? Iya betul. Apa sih Pak tips-tipsnya gitu Pak? Nah, baik. Sebenarnya begini, untuk kita guru SD memang dalam tanda kutip tadi dituntut itu serba bisa, karena kita seluruh disiplin ilmu itu harus kita kuasai. Ngajar matematika, kita juga ngajar bahasa Indonesia nanti, atau mungkin ngajar disiplin ilmu yang lainnya, termasuk BP. Jadi tip-tip untuk kita, untuk guru SD ini, yang pertama sekali mungkin kita lebih banyak belajar. Karena belajar tidak hanya di bangku sekolah dan bangku kuliah. Belajar itu bahkan dari pengalaman. Karena tidak banyak yang kita dapatkan di pengalaman pada saat kita mengajar yang tidak kita temui di bangku kuliah. Nah, begitu. Misalnya pada saat kuliah ini kita belajar teori. Teorinya seperti ini, menurut pendapat ini, pendapat itu. Tapi pada saat kita terjun di lapangan, tentu banyak lagi permasalahan baru yang kita dapatkan. Jadi salah satunya mungkin belajar, ya, karena tidak ada batasan usia untuk belajar itu. Dalam Al-Quran juga dikatakan Iqra, surat pertama turun, bacalah. Bacalah dalam artian itu kita harus bisa tidak membaca begitu saja, tapi kita harus banyak mengembangkan ilmu kita, tidak hanya di bangku kuliah, tapi banyak hal, apalagi sekarang teknologi sekarang untuk mencari informasi itu lebih mudah. Yang kedua, yang paling penting, seorang guru tidak harus memvonis kesalahan anak. Seorang guru juga harus bisa memahami dulu permasalahan yang mereka hadapi disebabkan oleh apa. Kita harus telusuri dulu latar belakangnya, permasalahannya apa, sehingga nanti kita bisa memberikan solusi yang tepat bagi mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, tips yang terbaik itu, guru tidak hanya harus di sekolah. Kita walaupun di luar sekolah, sekarang kebanyakan guru habis jam habis sudah, tugas saya ngajar selesai. Tapi kita menjadi guru itu adalah 24 jam bagi siswa tersebut. Sehingga pada saat kita berada di luar jam sekolah, kita juga akan memantau perkembangan peserta didik kita itu. Bagaimana perilakunya, bagaimana tingkah lakunya, karena bagaimana karakternya. Sehingga dengan kita selalu memantau perkembangan peserta didik tersebut, kita akan paham. Nanti akan suatu saat dia muncul masalah, kita bisa memberikan solusi yang tepat bagi mereka. Ya, Pak, terima kasih Pak Adi atas baik, waktu yang dikasihkan. Jadi gini teman-teman, tadi juga kita sudah dengar tadi jawabannya sudah disampaikan oleh Pak Ade Hakespa. Jadi dapat saya simpulkan, untuk bimbingan konseling atau guru BK itu, guru itu lebih memahami tentang siswa yang tersebut. Jangan main ponis saya seperti yang dibilang Pak Ade tersebut. Dan harus lebih pandai untuk mendekati siswanya agar siswa tersebut bisa lebih terbuka pada gurunya ya. Karena kalau siswa tertutup, guru tidak akan tahu apa akar permasalahannya. Oke, jadi itu hasil wawancara kita, dan sampai jumpa di next time di wawancara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.